Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam salam satu Malaysia. Hari ini saya nak kongsi pasal satu isu yang nak kata kelakar tu tidak kelakar lah, tapi agak biasa jugalah yang saya terima. Oleh kerana orang lelaki-lelaki yang ada segolongan orang lelaki-lelaki yang kita cakap adventurous ni, dia terpengaruh lah dengan mungkin rakan-rakan, kawan-kawan. Dia datang, bila dia jumpa Sunat Home punya website, dia datang dan dia cakap dia nak install ball bearing pula pada dia punya shaft batang zakar tu. Jadi sebenarnya apa yang saya cakap selalunya, minta maaf, saya cakap tak boleh. Ada beberapa sebab lah kenapa saya tak buat install ball bearing pada apa tu, shaft finish tu. Antara salah satunya ialah, pertama, saya tidak buat prosedur yang kita cakap di luar daripada yang diajar oleh sekolah perubatan, daripada buku-buku surgery, buku-buku perubatan, dan juga guideline daripada WHO, iaitu World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya hanya buat sunat untuk yang straightforward, yang memang ikut buku teks lah. Jadi tak buat benda yang install ball bearing ni. Sebab pertama, selalunya dia ada risiko. Risiko pertama, kita tak tahu ball bearing tu sama ada dia bersih atau tidak. Dari mana sumber dia? Kalau dia metal, adakah dia metal yang kita cakap dia tidak berkarat? Jadi kebersihan tu akan memainkan peranan. Sekiranya dia tak bersih, dia tidak tahan karat, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman dan juga dia boleh menyebabkan berlaku karat di dalam tu dan merosakkan bahagian penis sehingga anda boleh, klien tu boleh mengalami masalah kesukaran untuk apa tu, mungkin nak susah nak kencing, susah nak erection. Itu adalah satu sebab yang saya tak buat lah. Yang kedua, oleh kerana dia tidak mematuhi guideline WHO dan KKM untuk satu prosedur sunat yang sah dan betul, maka saya tak buat. Sebab ada komplikasi, kemungkinan besar nanti bila dah settle, katakan saya install, dah okey, tapi sekiranya ada apa-apa berlaku, nanti mereka akan claim, akan balik dengan kita. Jadi itu akan menjadi masalah lah. Jadi dia adalah lebih baik untuk tidak install ball bearing. Jadi yang ketiga, dia tak ada, kita cakap dalam buku teks, tak ada yang mengatakan bahawa dengan install ball bearing ni akan menyebabkan anda jadi lebih lebih bertenaga atau lebih ganas lah. Cuma ia akan menyebabkan nampak pelik lah, tak sesuai lah. Jadi harap-harap dapat menjawab persoalan. Jadi sekiranya ada apa-apa yang anda nak tahu, boleh tulis di bawah, tanya, atau SMS kami atau WhatsApp. Harap ia dapat membantu. Assalamualaikum.